Oi, oi, oi. Ha, nampak. Okey, anda masih lagi menyaksikan Meletop dan ini dia kita bawakan kepada anda pelakon-pelakon filem Ophelia. Mm-hmm. Kita ada Q Haida, kita ada Perkin Ibrahim, kita ada Cody Rashid. Betul. Ya. Alright. Filem ni orang kata tengah menjadi sebutan orang ramai dekat Ophelia. Dekat Twitter, dekat Instagram. Tapi nak tahu juga Ophelia tu. Apa maksud Ophelia sebenarnya? Okey, kalau dalam filem ni kita ambil memang jenis-jenis daripada Hamlet lah, Shakespeare kan. So, kira satu nama watak yang watak membawa kematian. Watak yang membawa kegelapan. Jadi kita ambil semangat watak tu untuk filem Ophelia. Kerana watak Ophelia inilah membawa kami bertiga ke perjalanan dia tu. Dan filem Ophelia ni memaparkan budaya skinhead. Kita premis kita memang Malaysia punya skinhead lah. Dan dengan cerita Perkin sendiri buat research for 2 years untuk gabungkan semua sekali apa yang dicari. Kenapa sebab, lama sangat? Sebab skinhead kat Malaysia ni bukan Malaysia je lah, satu dunia memang dia ada ideologi kan. Dia ada ada Nazi lah, ada Sharp lah, macam-macam sangat ideologi yang dia orang tengah angkat. Jadi saya memilih benda ni neutral. Maksudnya dekat Malaysia ni bagi saya kalau kita putus cinta masih lagi dengar lagu band-band huruf SSS ni, better kita tak payah angkat ideologi luar. Kita just ambil Melayu lah kan. Maksudnya kita pakai je, tapi pembawakan kita masih lagi berbatas lah. Malaysia kan. Malaysia. Nak ambil ideologi orang tak guna kan. Betul? Okey. Kalau okey, you never. Tak pasal itulah dekat ada pihak yang cakap, oh ini cerita skinhead ni, budak-budak tengok nanti terpengaruh lah benda semua. Perkin dah jawab dah soalan tu tadi, pemakaian je. Kita dah dari awal, kita memang sebelum buat kita cakap filem ni pasal brotherhood. Pasal tiga orang sekawan. Maksudnya, kita gambaran luaran saja macam filem ni skinhead. Tapi sebenarnya konten ni adalah kita angkat persahabatan. Positif kembali filem ni lah. Positif. Macam kalau Perkin sendiri ambil masa 2 tahun untuk research. Macam kalau Q sendiri macam mana dari segi watak, dan juga jalan cerita ni sendiri? Dalam cerita ni saya pegang watak Ozzy Gandum. Ozzy Gandum. Ozzy Gandum. Dia working class people. Yang kat rumah ada masalah kat rumah dengan parents dia, especially dengan bapak dia. So dia cari kegembiraan, happy dia dengan kawan-kawan dia. So tanpa kawan-kawan dia tahu yang masalah dia kat rumah macam mana, apa yang jadi dekat dia dengan bapak dia. So itu dia sorok. Macam mana saya buat research sebelum sebelum aku shooting Ophelia, sebelum dapat offer pun memang dah tengok filem-filem layan cerita skinhead lah, dah tengok dah kan. Sebab diorang bagus, acting diorang bagus kan, acting dalam filem tu. So bila dapat offer ni, tengok skrip, minta skrip apa cerita dia, apa karakter dia. So Perkin bawa aku jumpa dengan budak-budak skinhead yang dia kenal. Lepak. Jadi kawan. Budak-budak KL Troopers. Kan? Jadi kawan apa semua. Troopers dan lain-lain lah. Ramailah. So boleh kenal diorang lah. Diorang kasar. Diorang style diorang memang macam tu. Diorang memang macam gitu, tapi hati diorang baik. Itu dia. Aku tahu aku best. Okey. Sebelum kita tanya Cody, jom kita tengok dulu carta filem Meletop minggu ini. Roll it. Hingga macam. Itu dia carta filem Meletop minggu ini. Cody. Ya. First kali bila aku nampak poster filem ni, aku ingat kau memang betul-betul budak skinhead man. Sebab apa tau? Sebab saya dah kena Abang Q. Saya dah kena Perkin. Kau jangan main. Abang Q. Kau jangan main. Respect pasal dia pakai 14 lubang tu. Aku dengar ramai orang nampak dia macam skinhead. Betul. Aku nak santau dia lah. Tapi saya bukan skinhead. Nak ada kawan skinhead? Masa saya sekolah dulu, saya pernah pakai pakaian skinhead lah. Tapi lepas join dia punya tu. Ni bro kita sekarang dah jadi skinhead yang berjaya. Real ni. saya banyak belajar daripada dia. Tapi act skinhead tu daripada sekolah lagi kau dah bawa ah. Kau dah dia Mak Kuntum. Mak Kuntum. Yes. Mak Kuntum. Kau tengok bulu mata. Mak Kuntum ni cantik pula. Melentik. Mak Kuntum bunga yang mekar sekuntum. Dia skinhead tapi dia jiwang. Dia skinwang ah. Tapi sebenarnya ramai yang di luar sana nak tahu siapakah Cody Rashid sebenarnya. Okey, saya sebenarnya anak murid cikgu saya. Patutlah kau berlakon power. So dia banyak bagi tunjuk ajar lah. So
saya dah rap, apa kawan dengan Pekim dah lama. Sebaik sebut nama aku. lobby. Korang saja bully dia. Saja bully dia. Saya memang daripada sebelum syuting sampailah sekarang. Memang dibuli. Dibuli. Dia nampak kereta nampak. Oh ni orang nampak. Jadi jangan buat perangai skin tu kat sini. Abang Q. Ni belum dia dengar lagi. Last pilih abang yang saya tengok, Ro'o. Ro'o. Lepas tu abang senyap sekejap. Tapi apa sebab dia yang abang ambil ni, Ophelia? Aku tahu aku best. Oh dia. Apa reason? Apa reason? Apa yang Raja Mukris? Apa Raja Mukris jual kan abang yang abang ambil cerita ni? Satu-satu. Banyak benda yang saya check. Masa bila orang offer saya berlakon, saya tengok skrip, saya tengok karakter, saya tengok siapa director, siapa pelakon. Maksudnya kau hebat tau. Masa tu? Maksudnya kau orang hebat. Oh, maksudnya. Orang asyik main masuk. Kau, saya check semua benda. So dalam Ophelia ni, saya first kali saya minta skrip, saya baca skrip, lepas tu saya tanya pelakon siapa? Power. So saya kenal Mukris dah lama. So semua okey, maksudnya the team best. Daripada script writer, daripada buat air, apa semua best. Semua dan, real. Dan dengarnya Q menangis masa tengok suntingan. Mana tahu? Kita orang ada pasal CCTV. Kenapa macam dia akan sentiasa berada di sisi. Tapi bukan aku seorang, dia pun nangis juga. Sebab apa menangis? Tak nak cerita, bro. Sebab apa ni skinhead bantai orang nangis tengok suntingan. Sampai guntung sekarang. Hebat sangat lagu nangis tu ah. Ui, sampai benar. Hebat sampai. Gila budak ni. Ada sedih ke? Gandum ni bagus. Memang bila kita sentuh tentang brotherhood kan, persahabatan ni, kita akan melihat Ophelia ni, kita rasa teringat balik memori-memori kita dengan sahabat-sahabat baik kita. Sangat menyentuh perasaan. Ni budak ni. Kenapa? Power lakonan dia. Tengoklah cikgu dia siapa. Cikgu dia siapa. Kau dah tengok trailer. Berlakon dia power. Gempak gila dia ni. Aku mati-mati. Aku kena tengok trailer dia. Trailer. Oh, dah tengok. Tak tengok lagi. Okey. Jadi sebenarnya masa kita sampai kat sini je. Betul. Kau nak lepak lama lagi? Yalah. Kita tak ada masalah. 3 jam siapa tau. Siapa nak lawan sampai ni? Tadi aku menunggu 3 jam tau nak duduk 10 minit. Aku dah pakai boot ni tadi. 3 jam. Lagi lama daripada dekat sini. Alright guys. Okey, apa yang korang boleh janjikan kepada penonton-penonton yang bila keluar ni? 18 hari bulan ni keluar. Okey. Ini ucapan-ucapan tu. Ucapan lah. Aku nak cakap terima kasih. Aku nak cakap terima kasih pada Kaya Troopers sebab tolong kita bagi pinjam baju untuk syuting apa semua. Siapa yang tolong kita, kasut apa semua. Untuk promotion, Dokmat. Dokmat, terima kasih. Cawangan Sawit Piramid. Thank you. Datang panggung 18. Kami sini. Kami sini. 18 bulan. Ramai-ramai. Oi. Ya. Tiga sagas. Supportlah. Ya, sebab dia sebuah filem independen daripada kami yang kita berpakat-pakat duit buat sendiri. Betul. Ya. Yeah. Dan filem ni adalah untuk mewarnai lagi. Ada perempuan film. Tak filem ni? Okey. Ada Syarifah Syohora perempuan. Ada Vanda Imran, kita ada Zizanin. Ada Maika Ang. Kodi pun habis cakap ke? Dan saya jangan lupa support dia cakap dengan Ophelia. Kau cakap juga ke? Kadang-kadang. Kau cakap macam dah menang anugerah tau tak? Sabar, belum lagi menang ni. Cepat, aku nak terus ni. Okey, jangan lupa support saya, pelakon baru. Amboi, Instagram nak cakap sekali? Instagram saya Cody_Rashid. R-A-S-H-P-E-D. Jangan lupa. Alright, terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan Ophelia Khamis ni dipawarkan berdekatan anda. Kita akan kembali selepas ini dengan Bang Face dan Saga. Adila. Kembali, Malata.